Balik lagi di channel Ateng Katros, yoi. Di episode kali ini gue mau ngelanjutin project yang ini project paling banyak ditanyain atau ditagi sama subscriber gue nih. Ya, apalagi kalau bukan project bikin motor chopper 2M alias chopper murah meriah. Nah, seperti apa jadinya kalau gue bikin motor chopper dengan budget pas-pasan? Langsung aja videonya kita mulai. Oke cuy, jadi khusus untuk project 2M ini sebenarnya gue udah bikinin video di episode pertamanya di mana gue test ride bahan motornya gitu kan ya. Buat teman-teman yang baru ngikutin, bahan motornya itu yang gue pakai adalah Honda GL Pro punya gue yang udah jadul banget ya. Pengen gue rebuild lagi jadi model chopper. Dan kemarin juga gue udah sempat ngeliat-ngeliat kolom komentar gue nanya sama teman-teman di sini ya. Kira-kira plafon budget yang murah menurut kalian itu berapa untuk gue ngebangun chopper? Nah, setelah gue baca komennya, akhirnya gue tentukan budgetnya itu adalah maksimal 15 juta saja. Nggak boleh lebih, kalau kurang ya bagus gitu ya. Tapi ya, gue nggak tahu nih dengan budget 15 juta bakal jadi apa choppernya ya. Apa bagus apa enggak ya cuy? Oke, daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai progresnya nih cuy. Diawali dari, ya pasti kita trondolin dulu motornya. Yuk. Jadi untuk bagian sasis motor chopper di GL ini gue nggak bikin ya, tapi gue beli jadi. Pertimbangannya kenapa gue beli jadi, kenapa gue nggak bikin aja? Karena kalau bikin itu HPP-nya sebenarnya kalau dihitung-hitung itu jadinya lebih murah kalau beli jadi cuy. Karena kalau untuk beli batangan besi ya buat bikin frame chopper itu, dihitungnya itu kan per 6 meter. Nah, sedangkan untuk bikin satu frame chopper itu kayaknya nggak sampai butuh 6 meter gitu. Dan itu baru satu ukuran pipa, sedangkan di frame chopper itu sebenarnya ya, paling nggak butuh dua ukuran diameter pipa. Jadi banyak bahan yang kebuang. Nah, untuk supaya budgetnya itu nggak bengkak, gue nyari frame chopper yang paling murah di toko online. Dan ini gue udah dapet nih cuy, ya. Chopper ini harganya cuman 1.500.000. Ini adalah frame chopper yang bisa dibilang paling murah yang gua temuin di toko online. Dan seperti apa kualitasnya, ya langsung aja nih ya, gua mau buka kita lihat las-lasannya, kualitas las-lasannya, terus ini dia lurus apa enggak, simetris apa enggak, kiri kanan, terus beneran bisa dipasangin di mesin gua apa enggak gitu. Karena ini spesifik frame-nya juga gua order untuk si mesin GL gitu cuy ya. Termasuk sama bracket-bracketnya, ini ada bracket-bracketnya juga dikirimin. Ini bracketnya gue nambah lagi sih sebenarnya. Ini untuk pembuatan bracketnya itu nambah 350.000. Jadi totalnya itu sekitar 1.950.000-an lah untuk frame chopper ini. Sangat murah bukan? Tapi gue nggak tahu kualitasnya seperti apa. Langsung aja kita unboxing dulu. Ya. Alright guys, ini udah diberesin ya. Bagian bawah sini nih cuy, tadinya cuy ini udah karatan banget gitu ya. Mungkin karena ya sebenarnya gue mesen sasis ini nggak baru-baru banget, udah lama juga, hampir kayak setengah bulan kayaknya ya. Dan nggak dibuka-buka bungkusnya, jadi pas dibuka tadi karatan. Intinya dibersihin semua dan harusnya sih masih aman ya, walaupun nggak rapi-rapi banget gitu. Oke, kita lihat kualitas las-lasannya dulu nih cuy pertama. Kalau untuk las-lasan sebenarnya sih so-so ya. Kayaknya ini dilas pakai las listrik biasa. Bosing-bosingannya ya secara konstruksi sih aman-aman aja, cuman kurang nyeni aja gitu loh. Secara konstruksi teknis ya udah benar gitu. Bagian depan sini nih kayaknya gua kurang sek ngeliatnya, kayak cuman bosingan doang dilas gitu kan atas bawah. Tapi ya oke lah. Gua nggak terlalu komplain gimana-gimana karena ya namanya juga sasis cuman 1,5 juta ya kan. Nah, cuman yang penting di sini adalah walaupun harganya 1,5 juta, tapi kalau kita udah ngomongin sasis ada yang namanya wajib lempeng. Jadi mau kualitas las-lasannya ya standar, bentuk sasisnya standar, konstruksinya standar, ergonominya secara keseluruhan bentuknya juga nggak bagus-bagus banget, tapi kalau udah ngejual sasis yang namanya
center yang namanya lempeng itu wajib. Nah, ini santapannya cuy, kaki-kakinya si sosis chopper ini, santapannya dia tetap pakai kayak tromol, kayak bosing-bosingannya itu pakai CGL gitu ya. Ini gua coba dulu. Empas banget. Nah. Tuh. Nggak nyebrang doi asnya. Itu jadi kita mesti ganti as. Ya masih oke lah, masih wajar. Nah, sekarang gua mau ngeliat dia center apa enggak nih sama si sosisnya ya. Biasanya kita bisa lihat dari sini nih, dari posisi as. Kita pasang roda belakangnya aja ya, karena kalau kayak gini, nanti gue mau kasih di video, kita pasang roda belakangnya aja, biar kalian juga tanpa gue jelasin panjang lebar juga ngerti lah. Aduh. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, bagian bawah ini larinya ke kanan. Yang atas ini sampai ke belakang itu geser ke kiri. Akibat ya kalau kalian lihat sasis yang di tengah ini dia miring cuy karena ngejar antara atas dan bawah. Nah, sasis ini miring tengahnya tapi dudukan mesinnya lurus. Kelihatan ya besi-besi ini nih. Ini kayaknya di jig sih emang sama dia. Mesinnya lurus gitu. Terus gimana supaya ngelempenginnya gitu kan? Ya sebenarnya bisa aja yang bagian tengahnya dibuka, ini digeser ke kanan gitu lah, apa segala macam diakalin, dilurus-lurusin gitu. Cuma masalahnya kalau yang tengah ini dilurusin, mesinnya yang miring. ini sih resiko sih ya sebenarnya. Harga murah gitu. Harga murah cuma 1,5 juta. Iya, yeah, gua tahu cuma murah. Apa sih yang diharapin gitu kan? Ini nggak bisa diharapin lagi, jadi kayaknya gue bakal ngambil sasis. Sebenarnya gue masih punya stok sasis satu yang udah gue bikin. Sebenarnya ergonominya itu settingannya mirip sama choppernya si Catur, kalau kalian masih ingat. Nah, kurang lebih nanti setup-nya bakal jadi seperti ini. Kesimpulan gue soal sasis ini, ya itu tadi mungkin gue udah jelasin sedikit ya. Dan tadinya sih kalau ini lempeng, bagus gitu ya. Walaupun las-lasannya biasa aja, tapi sasisnya nggak miring-miring. Tadinya gue mau rekomendasiin ke kalian gitu. Tapi karena kualitasnya kayak gini, ya gue nggak rekomendasiin. Tapi kalau kalian penasaran, silahkan cari sendiri di toko online. Harga sasis ini waktu itu gue beli 1,5 juta. Tapi kalau misalnya harga-harga segitu, kalau kalian mau beli, ya kalian udah tahu ya konsekuensinya seperti apa. Kesimpulannya, apakah gue kecewa? Ya nyesek aja sih, ngeluarin duit 1,5 juta. Nanti kita nunggu sasis yang baru, lagi diambilin sama tim Katros, karena di bengkel yang satu lagi. Sasisnya sih sebenarnya ya mungkin udah karatan juga dikit-dikit gitu, karena gak pernah gue pakai, tapi lempeng. Ya, jadi tetap berjalan, tenang. Jadi tetap berjalan, kita tunggu sasis yang berikutnya aja deh, nanti kita lihat ya. Menurut kalian nih sasisnya enaknya gue apain ya? Apa gue jadi pajangan doang? Karena kalau gue sih pribadi, jujur gue kayaknya berat kalau mesti pakai sasis ini ya. Ya banyak kebenerinnya gitu, dan secara looks nanti hasil jadinya kualitasnya juga berantakan. Ya sebenarnya kalau gue bikin bagus gitu ya bagus aja gitu. Cuman secara visual orang pasti nggak akan tahu itu miring gitu loh. Tapi begitu dilihat detail baru kelihatan miring gitu. Dan gue sangat menghindari itu kan. Nah, jadinya menurut kalian apakah ini jadi pajangan aja tetap dirakit buat display-display lucu-lucuan doang gitu kan? Kalau misalnya kalian ada yang berminat sama sasis ini, setuju untuk di giveaway, tulis aja di kolom komen, nanti gua giveaway gratis lah, ini gampang. Tapi ongkir ditanggung sendiri ya. Berat sih sasisnya soalnya. Okay, ini dia sasis yang pernah gue bikin. Ini setup-annya sebenarnya tuh mirip banget sama sasisnya chopper yang pernah gue bikin buat Catur. Yang ini nih cuy. Nah, itu sama banget. Cuman waktu itu gue bikin ini buat Benelli PE gue gitu kan. Cuman ya karena satu dan lain hal gue juga sayang sama si Benny gitu ya. Jadi akhirnya yaudahlah jangan dicopperin gitu. Nah, kebetulan gue punya GL jadi kayaknya kita bakal pakai sasis ini aja cuy, yang lebih bener gitu ya. Kondisinya sekarang, ini tadinya udah dicat hitam, cat buat dasar doang, tapi ya gitulah ya. Namanya juga sasis masih bahan banget, mentah. Cuman yang gue suka ini udah ada buat
udah gue siapin juga buat standar samping, bracket mesinnya. Ini sebenarnya buat PE. Nah, itu dia tuh bracket mesinnya. PR-nya jadinya sekarang gue harus bikin bracket-bracketan lagi, cuy. Bracket buat mesinnya si GL. Cuman gue nggak tahu nih. Ini kan udah dibikinin nih dari yang versi sebelumnya. Kayaknya bracketnya ini kan cuman pegangan buat mesin gitu ya. Dan ini tebelnya kurang lebih 5 mili. Harusnya sih cukup lah ya kalau buat bebannya si GL, mesin GL doang. Cuman ya itu tadi mesti setup lagi nih, cuy. Gue nggak tahu. Mudah-mudahan sini bisa kepake. Kalau enggak, ya kita harus bikin baru lagi. Terus di bagian belakangnya ini juga udah ada setelan buat rantainya, cuy. Jadi bisa disetting, tinggal dipasang aja. Setupannya ini bisa pakai ring 18, bisa pakai ring 16 lebarnya, ban 500 juga aman, depan bebas lah ya, 21, 18, 16 bobber gitu juga bisa juga. Nah, buat ngelihat fitment-nya gimana, gue sekarang mau nyolokin dulu nih bannya. Gue pakai ban komposisi yang lama. Tahu nih bakalan apa enggak, tapi kita lihat aja lah. Sekarang kita colok dulu kaki kakinya nih, cuy, ya. Kita setup. Nanti kalau kaki kakinya udah kepasang, kita turunin, kita lihat. Suspensi, oh ya, suspensi depan gue pakai punya Bison ya, masih pakai yang lamanya. Gue nggak tahu tetap mau pakai itu atau enggak. Kayaknya ganti deh ya. Kalau Bison tuh diameter kegedean, gue tuh pengennya yang agak slim gitu. Mungkin pakai punya Scorpio kali ya. Lebih oke. Okay. Oke, kita pasang dulu. Amen. Keren banget, coy. Goks. Kita naikin nih, anjay. Skena, coy. Karena gue udah kotak-kotak lagi. Goks. Ini perpaduan bannya. Depan itu 18-450. Sama, depan belakang. Peleknya pun sama nih, seingat gue ya. 2,5-2,5 nih, cuy. Nah, 18-18 sih kece ya. Tadinya kepikiran pengen ganti jadi 21 gitu ya. Jadi kayak agak-agak slim gitu, cuy, ya. Tapi gue ngeliat 18-18 ini ternyata kece juga. Lebih bulky gitu, cuy. Lebih padat. Coba dong. Nah, ini gue pakai stang nih, cuy. Pake stang biasa. Kalau pakai yang di atas gitu kurus ya kalau gue ya. Oke, pakai stang ini. Terus habis itu suicide gitu ya. Wah, wow, elah ribet banget hidup gue jadinya. Kita mau coba masukin dulu mesinnya. Gue lihat-lihat dulu. Kalau misalnya emang kira-kira oke, kita lanjutin projectnya pakai sasis ini. Oke, okay, guys, naikin, guys. Oke, okay, mesin sudah terpasang. Masih oke okay lah menurut gua, nggak terlalu kegedean ya dimensinya. Walaupun emang agak kosong di bagian atas ini, cuman nanti bisa lah diakalin dengan sasis tambahan atau pakai ornamen-ornamen body-body gitu ya. Atau nanti kalau misalnya emang beneran mau gue bikin jadi hand shifter, itu bisa juga ditaruh di sebelah kiri, jadi kayak bikin kelihatan lebih padat lagi. Dan ini juga lagi belum ada bracket-bracketnya kan, jadi kelihatan agak, mungkin kelihatan agak kopong. Di bagian belakang nanti kita juga bikinin electrical box buat taruh aki mungkin ya, atau kiprok, CDI, dan lain-lain. Jadi bikin kelihatan lebih padat lagi. Oke, kita coba naikin dulu nih. Nah, posisi duduk nggak serendah ini sih, kurang lebih sini lah. Ini full step di mesin, nggak kita pakai lagi sih kayaknya ya. Karena emang ini jadinya terlalu mid control, bakal aneh juga. Harusnya yang enak tuh mungkin agak ke depan sini, terus agak tinggi. Nah, di sini nih. Yoyoy. Stangnya. Gue nggak mau tuh pakai yang ada springnya gitu joknya. Kayak udah nggak zaman aja sih sebenarnya. Nanti gue bakal pakai yang biasa lah, biar bisa boncengan, mungkin ada king and queen juga. Tangki, gue bakal bikin kecil sih. Okay, guys. Gue udah fix ya. Gue putusin sekarang project 2M alias project murah meriah ini. Chopper murah meriah itu gua sekarang tetap running tapi pakai sasis yang bawaan gua. Nah, sasis ini karena konsepnya sih chopper 2M alias murah meriah ini konsepnya adalah bikin chopper nggak sampai 15 juta, gua harus budgeting dulu nih untuk urusan sasis ini ya. Ini kemarin gua bikin dengan harga 3 juta setengah dengan ongkos HPP-nya, beli bahannya, semua dan segala macam itu sekitar 3 juta setengah. Tapi memang setup yang gue lakukan sekarang ini adalah salah satu proses untuk bikin sebuah motor chopper. Jadi kita memang harus setup pakai kakinya dulu, mau pakai ring berapa, 18-18 atau 18-21 dan segala macam. Nextnya kita udah masuk ke beberapa bagian yang teknikal, misalnya kayak bikin bracket
mesinnya cuy, bikin bracket mesin, atau kita setup dulu kayak kakinya fix dengan fix gitu ya, tromolnya mau pakai apa gitu kan, biar dari bawah mulainya enak gitu ke atasnya. Alright, jadi agendanya hari ini adalah sasis yang udah gue setup di atas tadi ya. Hari ini gue turunin ke bawah untuk kita bikinin bagian bracket-bracketnya dulu cuy. Karena bagian bracketnya ini cukup penting ya. Mesin ini kita naikin dan kita setup sama sasisnya. Nah, kuncinya di sini adalah bagian mesinnya itu harus kita set selurus mungkin atau sesentar mungkin sama bagian sasisnya. Itu bagian yang paling tricky-nya maksud gue. Oke, langsung kita kerjain. Ya, udah berapa hari cuy? Lu ngerjain berapa hari ya? 4 hari ya? 4 hari guys, ya. Yeah. Belum kelihatan apa-apa sih, baru kelihatan mesinnya doang. Gua seneng banget nih, karena mesinnya udah ke-setup sama bagian sasisnya. Jadi, bracket ini kalau kalian lihat ya, ini masih pakai bawaan yang kemarin tuh cuy. Nah, cuman kita bikin lubang baru lagi, supaya bisa kepasang. Tapi, yang paling banyak dirubah itu adalah baut 2 ini nih, yang di sasis. Nah, ini kita harus bikin lubang baru lagi. Jadi, lubang lama salah satunya itu harus ditutup gitu cuy ya. Yang depan juga udah kita setup juga nih cuy, ganteng nih. Ini pakai plat yang sasis kemarin juga, masih pakai yang lama. Bukan main lama, pakai yang bawaannya si sasis yang miring itu. Bagian depan tadinya tuh 2 baut ini gede banget. Ini gue bikin lebih kecil lagi. So far so good, mesinnya udah duduk manis, rapih. Nextnya tinggal ngerapi-ngerapiin lagi, mungkin mempermanis bracket-bracket, tapi mempermanis bracket-bracket juga bisa di bagian akhir aja. Mungkin selanjutnya, video selanjutnya nih ya, yang bakal gue bikin adalah bagian kayak kaki nih cuy, kita setup. Karena bagian kayak kaki gue masih bingung antara pakai 18-18 seperti yang tadi kalian udah lihat, atau pakai 18-21. Nah, menurut kalian bagusan yang mana cuy? Langsung kalian tulis di kolom komen aja. Nanti vote yang paling banyak komentarnya bakal gua realisasikan. Pakai ukuran bannya tersebut. Oke, jadi menurut gua segitu aja untuk episode kali ini. Pembelajaran yang gua dapat adalah kalau mau dapat barang berkualitas yang bagus, ya intinya ada barang, ada uang. Gitu ya? Oh, ada harga, salah. Ada harga, ada kualitas. Ya, kayak gitulah. Jadi, ya begitulah pokoknya ya pembelajaran kali ini. Nggak apa-apa, ya namanya juga nyoba-nyoba, ya kan? Plafon budgetnya tetap 15 juta, nggak gua naikin. Terima kasih buat yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan episode lanjutan, episode ketiga. Next videonya gua bakal setup kayak kakinya. Dan, ya kita tunggu saja hasil akhirnya sebuah chopper 2M alias murah meriah. Videonya langsung aja gua tutup. Seperti biasa, gua Ateng cabut. Peace.